Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara membuat sebuah wedding invitation atau undangan pernikahan ya, menggunakan sini kebetulan saya menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi untuk mendapatkan aplikasi ini saya telah membagikan linknya di pada bagian deskripsi ya. Kemudian untuk passwordnya Anda dapat melihat nanti pada bagian-bagian yang terdapat dalam videonya. Jadi Anda harus menonton videonya dulu. Nanti akan ada saya berikan password untuk membuka aset-aset yang akan saya share, kemudian aplikasinya juga. Baiklah, kita mulai saja. Kita buka aplikasi KineMaster Pro ini. Oke, jadi untuk memulai sebuah project baru, di sini kita dapat memilih tanda tambah yang terdapat pada bagian tengah ini ya. Pilih, kemudian kita pilih aspek ratio-nya tergantung kebutuhan dari video yang akan kita buatkan. Di sini kita coba gunakan aspek rasio 16:9 ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan dipindahkan kepada bagian media browser. Di sini kita dapat menentukan sebuah background ya. Kita buat dulu backgroundnya. Di sini ada latar. Atau kita keluarkan aja dulu. Nah, ini kita sudah berada di lembar kerja dari KineMaster. Kita pilih pada lembar media, kemudian di sini ada latar, kemudian kita pilih salah satu background yang akan kita gunakan. Saya pilih yang berwarna hitam aja. Oke, sudah masuk. Kemudian kita pilih centang atas bagian kanan. Oke, nah kita sudah berada, kita sudah memiliki sebuah background ya. Ini backgroundnya kebetulan berwarna hitam. Nah, untuk mengatur ukuran background sesuai dengan durasi dari video yang akan kita buat, kita dapat tekan kepada klik ya, atau kita tekan bagian backgroundnya ini. Nah, di sini kita bisa tekan ke bagian sisi kiri yang warna kuning ini. Nah, ini bisa kita geser untuk mengatur durasi dari video yang akan kita buat ya. Kita coba atur mungkin selama 10 menit ya, 10 detik. Nanti bisa kita tentukan lagi. Oke. Sekarang kita akan memasukkan beberapa elemen yang dibutuhkan untuk menampilkan sebuah video undangan. Kalau sudah, kita tekan saja sembarangan. Kemudian kita pilih pada bagian lapisan di sini, kita pilih. Nah, di situ ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, dan ada tulisan tangan. Jadi kalau untuk membuat sebuah vektor berupa garis atau kotak ya, gambar segi, kita pilih di bagian tanda tulisan tangan ya. Kita klik. Kemudian kita pilih di sini ada kotak ya. Nah, kotak di situ ada yang kosong tengahnya, ada yang penuh. Kita pilih yang kosong karena kita mau buat frame atau bingkai ya. Kita pilih yang ini. Kalau ini lingkaran tadi, kita bisa bebas pilih. Nah, kalau yang ini penuh ya. Ini ada isi di dalam kotak itu. Kalau ini dia kosong. Kemudian untuk color, kita pilih colornya. Di sini saya pilih putih aja. Kemudian kita arahkan ke lembar dokumen di layar ya. Kita akan posisikan, kemudian kita arahkan. Oke. Kita tentang checklist, kita klik kemarin, kita atur posisinya. Kita tambah size-nya.
seperti ini. Kalau sudah, kita pintang sekuis bagian atas kanan. Oke. Nah, kemudian kita akan memasuki aset-aset atau beberapa komponen seperti gambar-gambar bunga ya. Ini kita pilih di pada bagian lapisan. Kemudian kita pilih media. Nah, di media ini sudah saya sediakan juga nanti di deskripsi yang bisa Anda download. Di sini kebetulan sudah saya masukkan di dalam folder download ya. Ini ada folder export, kemudian ada download. Nah, di sini ada beberapa elemen untuk membuat sebuah undangan ya. Jadi coba kita pilih yang ini terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk ukurannya, posisinya kita atur. Atur posisinya seperti ini. Kalau sudah, kita centang klik. Kita usahakan dia memenuhi layar. Nah, sekarang dia menutupi garis. Kita mau posisinya berada di belakang garis ya. Kita pilih objeknya, kemudian pada garis sebelah kiri titik 3, coba kita arahkan. Di situ kita bisa pindahkan, bisa duplikat, pindah ke depan, belakang. Kita pilih pindah ke belakang. Nah, sekarang posisi garisnya sudah kelihatan ya. Jangan tutup-tutup. Oke. Nah, kemudian kita ingin mengatur ini, kita bisa pilih di bagian keyframe-nya ya. Keyframe ini yang saya pilih. Kita mau mengatur gradasinya ya. Di sini kita dapat melakukan pengaturan. Di sini ada kunci chroma. Kita aktifkan. Nah, biar dia warnanya lebih menyatu pada background. Background hitam. Kemudian kita atur intensitasnya sampai dia benar-benar kelihatan menyatu ya. Oke, saya buat seperti ini. Ya, kemudian saya ingin menambahkan beberapa elemen di pada lapisan film media. Kemudian saya akan membeli flower ya, cuma kita posisikan linear dengan garis rectangle atau kotak yang kita buat tadi. Oke. Nah, sekarang gambar bunga ini mau kita letakkan ke tiga bagian posisi lainnya, sudut lainnya ya. Kita dapat memilihnya lagi, boleh kita tekan, kemudian tanda titik tiga, kemudian di sini ada duplikat. Nah, kemudian kita geser posisinya. Nah, di sini kita mau atur posisinya ya. Untuk mengaturnya kita dapat memilih pada bagian rotate ini. Coba perhatikan di sebelah kanan ada gambar gunting, ada kotak ya. Kemudian di situ ada rotate ya. Kita pilih. Nah, kita atur situ posisinya. Kita bisa flip yang horizontal, vertikal ya, atau yang horizontal. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk mengatur perubahan posisinya. Oke. Kita coba tekan aja, kemudian kita tekan tentang checklistnya. Mungkin ini posisinya yang lebih bagus ya. Kita perlu geser lagi. Oke. Nah, untuk tahap selanjutnya kita duplikat lagi ke bagian dua sudut berikutnya. Dan tinggal atur posisinya. Sorry ya. Oke.
ya sudah jadi ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan beberapa elemen atau komponen lainnya pada bagian layer lapisan. Ini belum kita mulai untuk membuat animasinya ya. Kita tambahkan coba ini ya. Nah, kita atur posisinya dulu. Ini kita buat posisinya di bawah. Tentang tipis. Nah, ini belum kelihatan ya. Kita buat posisinya agar berada di batang garis. Kita mundurkan. Pindah ke belakang. Oke. Nah, kita mau timpakan dengan sebuah garis ya. Rectangle. Ambil, kita pilih ini tadi, kemudian kita pilih rectangle yang box kotak, kita pilih yang warna hitam. Tang checklist, kemudian kita arahkan di depannya. Kemudian kita melakukan seleksi pada bagian lower ini, kita bisa arahkan kemari, kita turunkan nanti. Nah, kita sekarang mau buat elemen ini nantinya berputar secara terus-menerus selama ada animasinya ya. Jadi kita lakukan seleksi terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di sini lihat pada panel bagian kiri, di situ terdapat gambar kunci ya. Di atas bagian gambar apa? Penghapus ya. Kita klik. Tapi kita arahkan dulu seperti ini. Mulai dari awal dari animasi kunci. Kemudian klik tanda tambah di sebelahnya. Geser dulu ya. Geser, kemudian ini bisa kita geser ya. Geser, arahkan pada animasi sebelah kanan, panel kanan situ ada tanda tambah. Nah, lihat posisinya sudah terdapat dua titik merah pada bagian awal video dan akhir video. Nah, kita arahkan di apabila bagian akhir, kemudian kita pilih pada objek situ ada titik rotasi ya, untuk merotasi kita putar seperti ini, tekan kemudian kita rotasi. Kalau sudah tentang teknis, sekarang kita jalankan. Jadi selama tampilan dia akan berjalan. Nah, kemudian kita mau buatkan sebuah animasinya untuk bunga-bunga yang ada itu supaya kelihatan bergerak dinamis ya. Kita pilih objeknya, kemudian di sini ada animasi masuk. Kita pilih sesuai dengan yang cocok ya. Atau kita coba pilih yang keseluruhan aja, berkedip, denyut. Tidak ada yang pas. Kita buat posisinya seperti
kita membuat rotate objek yang pertama tadi. Ya, jadi kita arahkan di awal, kemudian kita kunci. Kunci pada akhir video. Ya, kemudian kita goyang-goyangkan saja nih. Oke, centang. Kemudian coba kita play. Jadi ada gerakan dinamis dari gambar bunga yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk objek berikutnya juga kita buat sama. Kunci, kemudian kita kunci lagi, kemudian kita buat pergerakannya. Oke, kita lihat gerakannya. Buat sama. Bintang. Oke. Selanjutnya juga sama. Kita rotate sekali lagi. Nah, ada pergerakan ya. Di sini kurang dinamis dia. Oke. Jadi untuk membuat gerakan-gerakan animasi pada objek-objek yang kita masukkan itu seperti ini. Kemudian pada bagian garis kita bisa buat. Seleksi dari garisnya. Kita coba animasikan dengan animasi keseluruhannya. Nah, kita buat jadi biar videonya terasa lebih hidup. Coba play. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan memasukkan objek yang lain pada lapisan, kemudian pada bagian media kita tinggal menambahkan komponen komponen yang akan kita berikan. Soalnya kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita atur posisinya. Kita tambahkan sekali lagi, kemudian kita berikan objek seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi objek lainnya. Nah, sekarang kita akan membuatkan animasi pada objek ini. Dengan lingkaran ini sama seperti tadi, kita kunci. Kemudian pada akhir video kita kunci juga, kemudian kita rotate. Jadi ini biar dia berputar selama durasi video ya. Ini. Kemudian
kemudian pada objeknya ini kita beri animasi masuk. Ini kita bisa atur kecepatannya ya, seperti 1,5 biar lebih lambat. Oke, nah coba kita atur seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan teks di sini. Pada lapisan kita pilih, kita ada teks ya, kita masukkan sebuah kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pilih, nah sudah masuk, dan letakkan posisinya. Nah di sini kita untuk merubah karakter teksnya, di sini ada AA. Di sini kita coba pilih jenis font yang bagus untuk dimasukkan. Kita coba yang di labung. Oke. Kemudian untuk mengatur ukurannya, kita berikan animasi masuknya. Kalau ini lebih tepatnya kita menggunakan huruf demi huruf ya, mungkin kelihatan lebih efek lagi videonya. Sudah kita centang, kemudian kita tambahkan lagi kata-katanya. Untuk hadir acara resepsi anak kami, kemudian jenis fontnya bisa kita tentukan sendiri ya, bisa kita atur kalau terlalu besar. Kita pilih jenis font yang mudah untuk dibaca. Nah seperti ini. Nah ini juga kita buat animasinya, animasi masuknya ya. Kita pilih huruf demi huruf, cuman terlalu cepat. Iya, kita pandang ke bawah sini. Nah seperti ini. Kemudian kita centang checklist. Nah di sini ukuran dari keyframe masing-masing itu enggak sama ya, kita bisa atur di sini supaya seperti ini, lihat masih muncul teksnya pada terus videonya. Untuk menyeragamkannya maka kita bisa menambah durasi dari masing-masing objek yang sudah kita buat seperti ini. Ini juga kita panjangkan. Sejajarkan. Ini juga bisa kita sejajarkan. Ini juga biar jangan nanti dia tidak muncul saat pada bagian komponen lainnya muncul.
ya perlu ketelatenan dan kehati-hatian ya. Baik, sekarang coba kita putar videonya. Ya, ini hasil untuk slide yang pertama. Nah, bagaimana untuk membuat slide yang kedua atau halaman yang kedua? Kita atur seperti ini. Ini kita jadikan jadi bagian slide yang kedua. Oke, untuk slide kedua ini kita bisa nambah durasi pada bagian ini. Bisa yang tertinggal ya, di bagian teks. Assalamualaikum. Ini masih muncul. Ya. Ini kita bisa up, masih ada yang muncul lagi nih. Ada yang lebih ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita usahakan pada akhir ini. Nah, sekarang kita memotong keyframe ini. Kita tekan, klik, kemudian di sini ada skisser atau gunting ya. Kita pangkas bagi di playhead. Nah, di sini kita akan membuat halaman keduanya atau slide keduanya. Tapi itu nanti tugas Anda untuk mencobanya. Saya sudah menjelaskan bagaimana membuat animasi-animasinya. Jadi cukup mudah untuk membuat video wedding invitation dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Mungkin dapat bermanfaat. Anda dapat menonton jika ada yang ingin tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.